Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi nih bersama saya Linca, tentunya tetap di channelnya Delta Arrival, salah satu channel resminya nih dari GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Gimana nih kabarnya para sobat bedilers? Lagi sibuk apa? Mungkin lagi sibuk kerja atau sibuk dengan kegiatan lainnya atau malah sibuk rebahan. Yang pastinya yang masih rebahan nontonnya tetap GSA ya, oke? Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat para sobat bedilers yang sudah mampir ke channel YouTube-nya Delta Arrival. Buat kalian-kalian yang belum subscribe, nggak usah lama-lama, capcus sekarang juga subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari kami mengenai senapan angin. Oke, di video kali ini kita mau bahas mengenai senapan yang ada di depan saya ini, mengulas, mengupas tuntas mengenai kelengkapan apa saja dan berapa harganya. Makanya jangan di skip-skip, tonton sampai akhir supaya kalian nggak ketinggalan informasi mengenai kelengkapan dan juga harga dari senapan angin yang super duper gagah dan keren ini. Apalagi kalau bukan senapan angin PCP Predator Ghost Warrior Titanium. Bisa langsung dilihat penampilan dari senapan angin ini, super gagah dengan warna hitam. Senapan mematikan, kayak namanya Ghost Warrior, Ghost itu kayak setan. Oke. Lalu apa saja sih pelengkap-pelengkap yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli senapan angin yang super duper keren ini? Langsung saja kita bahas. Yang pertama yang akan kalian dapatkan tentunya ada mimis tes ini. Jadi tenang saja, setiap pembelian senapan angin ini pasti kalian akan mendapatkan mimis tes ini dari merek SD. Ini bukan sekolah dasar ya sobat bedilers, tapi Superdome. Oke. Selanjutnya akan kalian dapatkan itu pastinya ada magazine ini, karena senapan angin ini kan sudah sistem pengisian mimisnya marauder, jadi bisa diisi secara single shoot maupun marauder dengan 14 rotari. Nah, selanjutnya yang akan kalian dapatkan ini juga ada peredam dari merek Basel ini. Seperti apa sih penampilan dari peredamnya? Seperti ini ya, ada tulisan Basel-nya dengan warna hitam. Seperti ini. Selanjutnya akan kalian dapatkan ada juga ini teleskop dari River dengan ukuran 3x9x40. Ini kan sudah warnanya hitam, teleskopnya juga warna hitam, nantinya ini menambah kesan keren, lebih gagah kalau dipasangkan dengan teleskopnya. Apalagi di senapan angin ini juga sudah ada rail mountingnya, jadi lebih mudah untuk memasang teleskopnya. Oke, lanjut. Pelengkap lainnya yang akan kalian dapatkan pastinya ada tas ini, tas kamu. Ini dengan motif warna-warna hijau coklat nih, kayak motif seragamnya bapak tentara nih. Ini yang pengen terlihat gagah kayak bapak-bapak tentara nih, cocok sekali pakai tas seperti ini. Ya. Dan tidak lupa juga pastinya kalian akan mendapatkan STKS ini atau surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi sudah pasti senapan angin ini aman dibawa kemana-mana. Oke sobat bedilers, tapi ingat bahwa senapan angin ini digunakan untuk memburu hama-hama yang diperbolehkan, hewan-hewan yang diperbolehkan, jangan memburu hewan yang dilindungi ya. Oke. Lalu berapa sih harga dari senapan angin yang super duper keren dengan warna popor hitam ini? Nah, dari kami ada dua penawaran harga. Yang pertama ada di harga 6.200.000 loh sobat bedilers. Kalian sudah bisa memiliki senapan angin ini beserta dengan berbagai kelengkapannya seperti mimis tes, kemudian ada magazin, lalu ada peredam, tas kamu ini, dan pastinya juga STKS. Nah, buat kalian yang tertarik untuk membeli full setnya, lebih lengkapnya,
Cuma di harga 6.600 saja kalian sudah bisa memiliki senapan angin ini full setnya dengan kelengkapan yang sama ditambah dengan teleskop ini. Pastinya lebih lengkap, lebih keren, lebih memudahkan kalian untuk berburu ya sobat pedilers. Nah buat kalian yang tertarik untuk segera memiliki senapan angin ini, tidak usah lama-lama, kalian bisa langsung menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kalian, atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang sudah punya senapan angin ini, boleh banget share pengalamannya supaya sobat-sobat berdealers yang lain tahu seperti apa sih power dari senapan angin ini. Bisa langsung ketik di kolom komentar. Oke, lalu bagaimana untuk sistem pembayarannya? Di kami ini ada dua sistem pembayaran ya sobat berdealers. Yang pertama ini bisa transfer lunas ke nomor rekening perusahaan resmi kami atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nama tersebut itu sudah dipastikan penipuan. Jadi kami sarankan tetap hati-hati dan juga waspada. Tapi tenang saja, karena kami juga menyediakan sistem COD atau bayar di tempat. Jadi barang sampai kalian baru bayar. Tapi karena di berbagai tempat di Indonesia itu kan tidak meniadakan sistem COD, jadi kami sarankan supaya menggunakan sistem transfer lunas yang pastinya di GSA Sport Indonesia dijamin aman, terjamin dan juga bergaransi. Yang pasti dengan transfer lunas biaya ongkirnya juga lebih murah loh sobat berdealers. Gimana? Tertarik untuk memiliki senapan angin ini? Buat kalian yang tertarik gak usah lama-lama, sekarang juga miliki senapan angin yang super duper keren dengan popor hitamnya. Oke, segitu dulu video mengenai ulasan harga dan juga kelengkapan dari senapan angin yang super duper keren PCP Predator Ghost Warrior Titaniumnya. Jangan lupa untuk nonton video kita yang lain supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi mengenai senapan angin. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, segitu dulu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin.